Jadi hari ini saya lagi apa, lagi di rumah, nggak ngapa-ngapain karena memang masih belum, walaupun memang udah new normal tapi masih belum bisa bergerak cuy. Tapi memang karena nggak ada pergerakan sih. Oh iya, gue lupa. Semalam aku ulang tahun. Jadi aku mau niup lilinnya sekarang aja. Karena semalam saya ketiduran. Aku pun tahu ulang tahunku hari ini karena tiba-tiba Facebook yang ngasih tahu. Oh, terima kasih Facebook. Saya nggak tahu ulang tahun saya kapan. Karena saya nggak pernah dirayain. Selamat ulang tahun Jeff, semoga corona ini cepat berlalu, amin. Mana kuenya, aku gak dikasih. Kuenya, gak ada kuenya. Gak ada kuenya. Selamat ulang tahun, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Itu sih ibunya. Ini kali kursinya patah lho. Kira-kira aku bukan gak mau, padahal kemarin aku udah mau ngerayain tuh. Saya udah booking di camping ski. Gak bisa lho, katanya gak bisa. Gak boleh kata rame-rame, masih berlaku social distancing itu masih berlaku. Padahal sama aku gak berlaku itu, ya kan? Social distancing sama social distancing, nggak tahu artinya itu apa. Mungkin kalau social distancing itu buat mereka yang orang-orang IPA kalau di SMA. Kalau apa lagi satu lagi tadi, entah itulah itu. Kebetulan kan aku jurusan bahasa jadi nggak kepake. Aduh, aku udah undang beberapa orang-orang penting di negeri ini, nggak bisa semua. Tapi bersyukur juga sih, ya kan? Orang-orang yang budget, orang-orang yang duit, kalau mereka sempat datang, tersendiri, ya kan? Belum lagi nanti datang-datang yang rakus-rakus itu. Aturannya makanan cuma satu porsi, jadi tiga porsi. Sudah lah. Yang penting sehat-sehat, ya nggak? Sehat, panjang umur, panjang jenggot, yang penting jangan sampai saat. Jangan panjang tangan. Dari kali kursi gini patah. Astagfirullahaladzim. Padahal aku cuma semungil ini badanku. Semungil. Haredang. Panas. Bisa bawa doa ini bolong kursinya, emang deh. Ya ada artinya. Aku pun bingung, kayak mana yang bikin apa ini ya. Mengenai tali-tali ini, kalian jangan pernah aku nyontoh-nyontohin si apa, yang pakai tali-tali itu, si Atta Halilintar itu ya. Sebelum ini apa, ini viral, aku udah duluan. Aku pakai beginian setiap hari, walaupun aku posisi dalam kerja di lokasi, dalam dimanapun. Selalu pakai ginian. Karena memang rambutku ini aku selalu pakai ini apa? Sampo hijab itu. Jadi rambutku bagus sekali, ha. Dari Yonggo yang kan. Jadi kalau aku gini tiba-tiba rambutku ketutup. Jadi mending ku pakai ini. Kadang ku ikat begini. Udah ala-ala Dora. Tuh. Tapi aku agak berseri kalau misalnya tambahin ya. Jadi seperti itulah obrolanku yang gak ada artinya ini. Karena aku pun bingung, aku bikin YouTube, gak tahu aku mau posting apa, ya kan? Daripada gak ada sama sekali, mending aku bikinkan lain, ya kan?
sekali lagi mau kutip dulu korek ini sebagai aku tandain kalau aku ulang tahun semalam. Selamat ulang tahun, Jeff. Ngeri kali lu, saat kita ulang tahun gak ada ngucapin. Is, sebenarnya aku pengen nangis, tapi air mata aku dong kan. Aku takut nanti kalau aku nangis tiba-tiba berlian yang keluar. Aku gak mau. Jadi mending biarkan saja lah. Nang ning nang ning nang, oh nang ning nang ning nang, aye. Nang ning nang ning nang, oh nang ning nang ning nang, aye. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas.